Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur. Biar malam hari ini kembali kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita mau terima sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati. Angkat pujianmu, katakan kami datang bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perkenananmu, pertolonganmu sepanjang hari ini. Kami lihat bagaimana tanganmu bekerja Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami di waktu-waktu kami Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau datang merendahkan diri di dalam hadiratmu. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak. Terima kasih Bapa. Mari bersama malam hari ini naikkan pujianmu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang ini. Sebab oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur. Mari bersama malam hari ini kau yang rindu. Angkat hatimu, mari sembah Dia. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa puji. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu. Ku selalu puji nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi, sungguh besar, dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang lawat setia kami. Hadirat-Mu Tuhan itu yang bawa setiap kami pribadi lepas pribadi. Oh, biar mengalir kasih-Mu. Engkau yang nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami, Tuhan. Oh, haleluya. Sembah. Dan hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami naikkan puji. Penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Kami sembah hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. You are holy, holy, holy is the Lord. Yang merindukan Tuhan malam hari ini, mari kita lebih lagi menyembah Dia. Jesus, your praise, Lord, your praise and Lord Jesus, Jesus, Jesus. You are holy, 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 holy. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kudus. Engkau kudus, Tuhan. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia. Hallelujah. You are holy, holy, holy. Jesus, you are holy. Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. You are holy, you are holy, holy, holy is the Lord. You are bertata atas pujian kami. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Kau diagungkan, dimuliakan, Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang berikan kekuatan, yang berikan kedamaian. Hanya nama Yesus yang memberikan sukacita, yang memberikan jalan keluar. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan tiada yang sukar. Saat kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang membuka jalan. Saya percaya jikalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang lagi bisa menutupnya. Terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi nyatakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh-Mu bekerja, tiada yang mustahil bagimu Yesus, karena Roh-Mu ada di dalam kami. Kau yang berperan, Tuhan Yesus. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang Kau jadikan. Kami boleh kembali bersama bertemu di Mezbah Doa untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan berjalan di dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, bahkan dalam segala keadaan. Ya, tetaplah setia, tetaplah berdoa apapun keadaan hidup kita. Tuhan adalah sandaran kita, Tuhan adalah pengharapan kita. Baik, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom, Ibu Debbie, saya ingin bersaksi ya. Beberapa waktu lalu saya diizinkan mengalami kepahitan ya. Saya terpikir mau kesaksian tapi tidak jadi. Namun pas saya di gereja ada lagu yang isinya ceritakan kemuliaannya. Akhirnya beberapa hari kemudian saya masih ragu ya, dan kemudian hari Kamis saya dapat surat kasih Yesus yang isinya ya, muliakanlah aku di sosmed ya, agar semakin banyak orang yang percaya kepadaku. Pada saat itu saya langsung bilang ke suami saya, seperti apa yang kita alami itu adalah tuntunan Tuhan. Saya mau izin untuk bersaksi di Mezbah Doa. Dan anehnya suami saya memperbolehkan, karena kami memang berbeda agama. Dulu kalau saya baca Alkitab saya dia marah, tapi sekarang puji Tuhan enggak ya. Pada bulan Agustus yang lalu saya pernah membuka brankas Bu ya, jadi brankas tempat simpan uang. Dan saat itu tidak bisa ya, seminggu kemudian terjadi hal yang sama. Tapi pada saat saya buka sekilas tidak ada yang hilang. Dua kali saya buka tidak ada yang hilang. Senin, pada hari Seninnya saya membawa 3 pak uang dan saya menarik 3 lembar dengan nomor seri yang berurut ya, 1, 2, 3. Lalu saya masukkan ke amplop, saya selip di Alkitab ya, dan sisanya saya balikan kembali ke amplop itu, kembalikan ke brankas. Dan uang itu yang saya ambil ya, itu adalah rencana saya mau beri hadiah untuk ART saya ya, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Karena beberapa hari lagi ART saya itu akan keluar ya, dan dia akan pulang ke kampung. Dan saya sudah janji, tapi saya bilang saya sudah, dia berkata bahwa nanti hari Rabu saya sudah keluar. Tapi Rabu pagi dia bilang tidak mau ikut, biasanya selalu ikut ya ketika diajak pergi. Lalu besoknya saya dikasih boneka ya. Dia memang lumayan sering ya memberi saya barang. Alasannya murah dan gratis. Ya, pada beberapa hari kemudian amplop yang saya selipkan di Alkitab yang ada di atas meja mungkin jatuh ketika dia membersihkan meja. Ya, saya berniat untuk menambahkan uang 2 lembar lagi. Lalu ketika saya buka brankas, saya sangat kaget karena perpeknya itu hilang dan sangat jelas ya. Walau saya tidak hitung, hilang beberapa lembar ya. Dan sisa uang di brankas nomornya pun sudah teracak. Namun saya tetap ambil 2 lembar ya untuk tambahan hadiah ultah ART saya. Setelah saya diskusi dengan suami, kami putuskan untuk melupakan hal itu karena 4 bulan lagi kami akan pindah rumah dan ART memang tidak tahu. Jadi suami saya cuma bilang ya hati-hati saja simpan uang. Karena ART saya ini ikut saya sudah 2 tahun ya, dan sebenarnya dari awal pun kerja memang kami banyak kehilangan. Mulai dari hal-hal yang kecil ya, handphone, uang kecil sampai yang jutaan. Tapi selama ini ketika kehilangan pun saya tidak mau mengusut karena takut salah tuduh ya, kalau usut pun barang tidak akan kembali. Saya tidak mau ada aura negatif dalam rumah ya. Mungkin tercecer atau saya yang lalai. Kami pernah jalan-jalan, ART saya, pembantu rumah tangga saya menemukan uang 50.000. Dia ambil uang itu dan dia tukar dengan uang 20. Katanya dia mau buang sial. Jadi saya curiga selama ini barang-barang yang dikasih ke kami itu mungkin adalah hasil curian dari saya. Tapi diubah menjadi barang untuk juga sesuai kepercayaan itu untuk buang sial. Ya. Mungkin dia membuka berangkas saya itu hari Rabu. Karena waktu itu dia bilang dia tidak mau ikut kami keluar rumah. Kamis dia memberi saya boneka ya, karena mungkin dia lagi banyak duit, dia beri saya hadiah boneka. Jumat saya ajak dia ke mall ya. Dan selama ini gajinya utuh ya dan dikirim ke kampung. Ada kalau dia ambil pun paling 100-200, tapi lumayan sering untuk beli paket, perawatan rambut katanya semua dikasih gratis dari teman. Dan saya percaya saja. Sebenarnya ada dua teman saya yang suruh saya hati-hati karena si A kehilangan 1 juta, si B kehilangan 300 dan baju pada saat kami ke rumah mereka. Oh ya. Jadi bukan hanya ibu saja tapi pembantu mencuri juga di rumah temannya ibu ya. Akhirnya Jumat malam saya tidak bisa tidur, lalu saya mengecek perhiasan emas, ternyata ada 2 barang emas saya yang hilang. Saya makin tidak tenang. Sabtu paginya saya suruh dia kemas-kemas barang dan nanti sisa gaji ditransfer dan ambil amplop hadiah ulang tahun. Dia bersikeras nggak mau pergi kalau tidak dikasih tahu salahnya. Dia bilang saya mau tetap di sini. Di mana lagi saya dapat bos baik seperti bapak dan non. 2 tahun kami memperlakukan dia seperti saudara. Selalu ikut liburan, selalu ikut kami makan di mana saja, di resto dia juga ikut makan. Kerjaan di rumah, beres, bebas main HP, nonton drakor, izin keluar kami bolehkan. Barang rusak, pecah kami tidak pernah marah. Ke gereja pun ikut, ya. Jadi saya suruh untuk buka amplop tadi. Saya bilang buktinya ini uang, ya. Saya bingung karena uang itu dengan nomor urut 4 dan 5 dan seterusnya hilang nggak tahu kemana. Dia jawab saya tidak tahu ya, saya bingung ya, saya nggak tenang. Jadi singkat cerita saudara, pokoknya akhirnya ya pembantu ini pun ya pergi dari rumah gitu ya, tetapi ya udah hilang ya. Dan ketika juga ya dikatakan bahwa ibunya majikannya kehilangan uang ya, ekspresinya juga tidak kaget, tidak nangis ya. Tapi dia santai saja, bahkan terlihat seperti orang yang berlagak sombong. Ya, dan akhirnya pada pagi itu dengan keadaan hati yang galau tentunya ya, sambil mendengar mezbah syukur hari Jumat pagi ya, saat itu Ibu Debbie berkata dalam khotbah di mezbah syukur, dalam hidup ini seringkali Tuhan izinkan kita dirugikan atau mengalami sesuatu yang tidak adil. Sekalipun kita dirugikan dalam perasaan, materi, atau apapun, terima saja itu sebagai sebuah pembentukan. Ya, puji Tuhan ya. Ketika saya mendengar itu, ya saya pun berhenti bersih-bersih. Saya tiba-tiba nangis terisak-isak. Ya, seandainya saya buka mezbah di hari Jumat pada saat kejadian, mungkin saya tenang, tidak gelisah, dan saya mungkin bisa tidur. Tapi saya mengandalkan pemikiran saya sendiri dan membiarkan roh ketakutan hadir. Ya, jadi sebenarnya tepat banget ya hari Jumat itu. Tapi ibu tidak mendengarkan live-nya ya. Sabtu sore akhirnya saya info ke Satpam kalau ART itu sudah berhenti. Dan Satpam pun baru bilang bahwa ART itu sering pergi kalau malam pulang subuh. Saya kaget ketika mendengar cerita dari Satpam ya, dan mereka tidak pernah info ke saya. Mereka bilang saking ya seringnya, jadi Satpam pun tidak curiga. Ya jangan marah orang pakai kata-kata yang ya, saya tidak pernah marah ya atau memaki-maki orang ya. Walaupun sekalipun dia mencuri. Dan saya bersyukur ya. Jadi singkat cerita ya, ibu mau bersaksi ya di mezbah doa ya, dan Tuhan itu luar biasa, karena ini kesaksiannya panjang sekali saudara, jadi saya singkat saja ya. Singkat cerita, pokoknya ya begitulah tetangga pokoknya. Dan ya intinya puji Tuhan ya. Ibu bersyukur karena pada waktu itu ketika ibu ya mendapat teguran Tuhan tuh bersaksi, dan ibu juga ya mendapat surat kasih Yesus ya, intinya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di media. Dan kalau bukan rencana atau tidak diatur Tuhan, tidak mungkin ya serapi itu Tuhan mengaturnya. Jadi Tuhan sangat baik ya, dan Tuhan pun luar biasa. Tuhan mau saya ya tidak mau ada orang-orang jahat di sekeliling ibu. Jadi ya waktu 2 tahun itu adalah sebagai proses pembelajaran daripada seumur hidup ya, cukup 2 tahun. Karena memang pada saat pindah saya sempat berpikir untuk menaikkan gajinya kalau dia ikut ya, dan saya akan angkat dia menjadi pengurus di cabang di toko kami. Ya, tetapi semua ya Tuhan sudah turut bekerja. Kalau bayangkan kalau tidak Tuhan bukakan, maka kerugian kami pasti akan lebih besar lagi. Jadi Tuhan sangat baik. Mohon maaf Ibu ya bila kesaksian ini sangat-sangat panjang. Ya tetapi puji Tuhan ya, memang saudara ya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, dirugikan atau apa ya, dari inti dari kesaksian itu adalah di sini puji Tuhan ya, di waktu yang tepat Ibu mendengarkan ya Mezbah syukur dan mendapatkan kekuatan di sana bahwa ya semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita pasti ada rencana Tuhan. Jadi jangan terlalu disesali, tapi bersyukurlah dan ambil pelajaran dari sana. Terima kasih Ibu kesaksiannya ya, dan kita akan mendengarkan kembali pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah mendengar Tuhan membenci ya tenung, peramal, ya dunia arwah-arwah. Tidak boleh kita mengikatkan diri dengan hal-hal seperti itu, apalagi orang yang mengaku-ngaku imam ya dan membawa nama Tuhan tapi untuk kepentingan pribadi ya, berkata saya ini punya karunia gini, bisa, bahkan ada yang menyatakan ya dirinya bisa mendatangkan penyakit atas nama Tuhan. Wah saudara, hati-hati, banyak penyesatan. Ya karena itu berdoa sungguh-sungguh agar kita ini tidak disesatkan. Nah, ya, kita akan lanjutkan sekarang Ulangan pasal 19. Judul perikopnya adalah Kota-kota Perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah ya melenyapkan bangsa-bangsa, ya dikatakan di sana, apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan ya bangsa-bangsa. Kemarin kita ingat bahwa ya bangsa-bangsa yang menyembah berhala itu akan dibinasakan Tuhan. Dan ayat yang pertama, apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal di hidup, ya apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak itu terancung dari gagangnya lalu mengenai temannya hingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke sana, ke satu kota itu, dan tinggal hidup. Ya, jadi saudara, karena kita tahu hukum di perjanjian lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau orang membunuh orang, maka hukumannya juga dia harus dibunuh. Tuhan memberikan pengecualian. Ya, bangsa Israel disuruh menyediakan 3 kota yang dinamakan sebagai kota perlindungan. Yang dilindungi pun orang-orang yang sesuai dengan kriterianya Tuhan tentunya, bukan sembarang orang. Ya, siapa orang-orang yang akan dilindungi? Dikatakan di sana pembunuh, ya, pembunuh yang tidak sengaja membunuh. Ya, dan tidak membenci orang yang dibunuh itu. Misalnya 2 penebang kayu pergi ke hutan bersama-sama. Lalu ya ketika si penebang kayu yang satu mengacungkan kapaknya, mata kapaknya terlempar dan mengenai temannya itu, lalu temannya mati. Ya, nah itu kan sama saja dia sudah membunuh walaupun tidak sengaja. Nah, hukum yang berlaku saat itu kalau dia sudah membunuh ya dia juga harus dibunuh. Tuhan bilang dia bisa lari ke kota perlindungan itu. Di kota perlindungan itu orang yang lari ke situ tidak boleh dibunuh. Karena memang orang yang di sana adalah orang yang tidak bersalah, tapi dia sudah membunuh. Karena hukumnya pada waktu itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi ya ada pengecualian ya. Orang yang membunuh yang boleh dilindungi adalah yang tidak sengaja membunuh. Yang kedua, tidak karena ada rasa benci. Tapi kalau orang membunuh dengan rasa benci, rasa dendam, kejahatan, apapun itu. Walaupun dia seorang jenderal, walaupun dia seorang siapapun. Kalau dia dengan sengaja membunuh, apalagi untuk membalas dendam atau dengan amarah, ya dia harus dihukum. Kecuali yang membunuh tidak sengaja dikatakan di sini. Jadi Tuhan tuh mengatur semua apa yang ada di dalam bangsa itu, saudara ya. Karena semua punya hukum. Ya, dan setiap masyarakat pasti ya akan menghadapi masalah pembunuhan. Dan ya bagaimana masyarakat memperlakukan orang-orang yang secara tidak bersalah atau secara tidak sengaja membunuh seseorang, Allah mempunyai suatu jawaban bagi bangsa Israel karena pembalasan dendam dilakukan secara umum dan memang hukum di sana pada waktu itu ya yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi pada zaman Musa. Dan Allah menyuruh bangsa Israel itu mengkhususkan beberapa kota yang disebut kota perlindungan. Jadi setiap orang yang mengaku tidak sengaja telah membunuh, ya mereka dapat melarikan diri ke salah satu kota itu, ya dan sampai ia bisa diadili dengan adil. Kalau ternyata ia tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan dan dengan sengaja, maka dia boleh tinggal di kota itu dengan aman dari orang-orang yang ingin membalas dendam. Jadi ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana Allah itu ya menggabungkan antara keadilan dan kemurahan hatinya terhadap umatnya. Ya, dan di sana kita bisa lihat saudara ya Tuhan berkata. Ya, dan ya, dikatakan di sana ayat yang ke-6 maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas ya dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan ya menangkapnya dan lalu membunuhnya. Ya padahal ya dia itu tidak patut mendapatkan hukuman ya hukuman mati karena ia tidak membenci orang yang dibunuhnya itu dan dia juga tidak sengaja. Tapi kalau sengaja ya sudah pasti berdosa dan harus dihukum saudara ya. Karena Tuhan itu ya Tuhan yang maha adil ya. Jadi aneh kalau ada orang sudah jelas-jelas membunuh tapi nggak dihukum itu ya itu tidak adil namanya ya. Di negara kita pun ada diatur ya. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepadamu kepada nenek moyangmu apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada 3 kota itu supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu. Jadi ingat ya kita tidak boleh menyalahkan orang yang tidak bersalah sekalipun dia sudah membunuh ternyata tidak ada niat dan tidak sengaja. Ya, ayat yang ke-11 tetapi apabila seorang ya membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia lalu bangun menyeberang dan memukul dia hingga mati kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaanmu. Jadi pada zaman itu hukumnya memang ya yang seperti saya bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau seorang pembunuh harus dibunuh. Tuhan berkata supaya apa? Supaya tidak ada orang jahat di antaramu dan supaya baik keadaanmu. Mungkin untuk memberikan efek jera agar orang tidak sembarangan membunuh, saudara, karena pembunuhan itu adalah dosa, ya. Dan kita akan lanjutkan besok karena saya percaya, saudara, ya firman Tuhan itu yang terbaik untuk jalan hidup kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya penuntun bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, buat pagi ini di Amerika. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidup kami. Terus bawa kami dalam perkenanan-Mu, ajar kami dalam kebenaran firman-Mu, dan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami, dan ajar kami juga tunduk dan takluk kepada firman Tuhan. Ajar kami tidak menghakimi orang tidak bersalah, tapi ajar juga kami untuk menjauhi dari diri kami dari kesalahan, apalagi pembunuhan. Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami untuk melakukan segala kebaikan dan kebaikan-Mu. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu di Jemaat Mezbah Doa yang terikat, Engkau lepaskan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Perkatakan saudara, dalam nama Yesus aku disembuhkan Tuhan. Berkati yang lemah, yang dalam pergumulan, hutang piutang, terlilit dengan hutang, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi dosa kamilah seringkali yang menjauhkan kami dari mujizat Tuhan. Karena itu ampuni, sucikan, kuduskan, dan kami mau bertobat. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepada-Mu. Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi kami. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan turut bekerja. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang terkena korban gempa Cianjur, dan semua bapak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau juga Tuhan yang menjadi kekuatan. Berkati Tuhan bangsa-bangsa, berkati pulau-pulau di bangsa kami. Terjadi hujan pertobatan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Biar Tuhan terus kuduskan bangsa kami. Juga di 5 benua, semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga memberkati dan hujan pertobatan boleh tercurah. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, kami semua tercatat nama kami Tuhan sebagai orang yang berkenan pada Tuhan. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu dan terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Dari Philadelphia, Amerika, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat malam bagi yang ada di Indonesia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. See you.